kucing ikut terawih. Nah, setelah buka puasa, momen selanjutnya yang ditunggu-tunggu adalah sholat terawih ya sob. Biasanya pas sholat terawih itu, bidadari-bidadari komplek akan bermunculan dengan mukena-mukenanya sob. Ya walaupun pas sholat terawih cuma bisa ikut meramaikan aja, tapi nggak apa-apa cing, setidaknya kamu itu udah hadir, itu aja udah bagus. Yang penting jangan kayak si kucing ini sob, dia tuh bukannya ikut sholat, malahan gangguin bocil yang lagi sholat. Berdosa kamu cing. Nah, kalau kucing ini malahan digendong sama imam sholat terawihnya sob. Wah, sabar banget ya Pak Imamnya sob.